studio. Jangan lupa subscribe Kang Leo channel. Ini malam ini on the way tugas sih. TV-nya Digitech Ninja ya ini, Digitech Ninja. Untuk kasus kerusakan kita coba power on. Nah ini ada suara rrrr gitu ya. Nah itu. Oke, matikan aja daripada nanti nyerang komponen lain. Kita langsung aja bongkar dan kita cek ini apa yang menyebabkan TV ini di on kan terus suara dari speaker kruk, kruk gitu ya. Juga gambar suara enggak ada, ini cuman suara itu aja. Langsung aja kita bongkar dan kita akan cek. Oke, kita teman langsung aja mesin kita bongkar dan kita cek tegangannya. Power on, kita tes. Oke, tegangan sekitar 80-an ya ini. Iya, sekitar 80-an. Tidak ada reaksi ini. Untuk B plusnya. Oke, juga untuk outputnya yang 14 volt kita cek di sini. Testernya kelihatan ya. 14 volt cuma keluar 10 voltan ya. Kok 10 volt. 14 volt keluar, ya benar sekitar 10 volt. Oke, untuk negatif V enggak ada di sini. 14 keluar cuma 5. Oke, untuk output line di sini saya cek dulu. V plusnya tadi sekitar 80-an volt. Oke, cek di bagian tegangan masuk nyampe di kolektor horizontal ya, nyampe ya di sini. Sekitar 90 volt. Kelihatannya naik perlahan ini. Tegangannya seperti naik perlahan ya. Naik perlahan. Tapi enggak kerja, suara tetap berputar. Tapi ini speaker posisi sudah saya lepas ya. Jadi enggak terdengar. Kita cek lagi untuk 50 volt outputnya. Kita cek 50 volt keluar 40 ya di sini. 40. Oke, kita cek lagi tegangan menuju program 5 volt. Kita cek 5 volt ini juga sekitar drop ya. Tegangan 5 volt drop juga. Oke, 5 volt drop. Kita cek untuk output di sini 33 terukur normal. 5 volt drop juga. Kita cek untuk output 8 volt. Output 8 volt di sini terukur cuma 6 volt ya, drop semua tegangan. Oke, kita cek lagi di sini 14C cuman tadi berapa ya? Keluar 10. Oke, kita akan pengecekan dulu di bagian kondensatornya ini. Saya curiga nih, tadi tegangannya seperti naik perlahan ya. Kita cek dulu untuk bagian kondensatornya. Langsung aja kita akan cek kondensatornya, apakah ada yang lemah ini. Dari yang utama dulu untuk trigger 115C kondensatornya kita cek. Kelihatannya posisi oke. Bisa dilihat ya. Kapasitasnya kelihatan juga oke. Untuk yang 14, keluaran 14 kita cek. Kelihatan juga oke ya. Terus di sini outputnya lagi. Oke, untuk 50 datanya juga oke. Lupa ndak lepas ini. Untung ndak apa-apa ini ya. Kita cek. Kita ulang lagi ya. Oke. Kita cek lagi untuk kondensator nih, tadi yang tegangan 50. Oke. Di bawah ke sekunder bawah
sebentar dulu. Nah, cek. Nah, ini bentar. Oke, masih oke. Saya kirain rusak. Oke, udah oke. Kembali di sini preacher 5 volt. Kondensatornya kelihatan juga oke untuk 8 volt. Enggak masalah juga kelihatan. Kita lakukan pengecekan lagi di output dari keluaran power supply ya, yang sekunder gitu Bang. Yang bagian sekunder. Kondensatornya masih oke ya ini. Oke, di sini ada bagian. Nah, ini coba. Kelihatan oke juga. Masih oke. Kita berlanjut ke sebentar. Lima volt oke. Nah, ini mitra sumane yang bagian output 5 volt. Ah, di sini ada yang lemah. Ini bisa dilihat ya. Kelihatan apa enggak? Bentar. Nah, ini udah rusak satu terdeteksi. Satu ya oke. Kita cek output lagi di sini. Terdeteksi untuk tegangan 5 volt ya ini. Kondensator bagian tegangan output 5 volt ini nilai ini berubah. Nah, ini. Juga terdeteksi dua kondensator. Oke, kita akan lakukan pergantian dulu ini di bagian untuk trigger ya. Trigger 5 volt di bagian power supply yang kecil katanya. Posisinya agak ribet berhubung juga presisi. Nah, ini mitra manis ya, konfirmasikan. Nah, di bagian sini ini kondensatornya 2. 2 ini 3 4 yang udah mulai tanda-tanda. Dan ini sekalian ganti aja ini kelihatan. Nah, ini agak belum lumbung sih, tapi udah putih-putih itu. Oke, kita akan lakukan pergantian dulu dan nanti kita akan cek untuk hasilnya ya. Semoga aja nanti bisa oke lagi. Oke, saya ganti dulu untuk kondensatornya ini. Oke, rasanya ya. Di sini saya temukan nih kecil-kecil ya nih bagian 5 volt juga di 8 volt kondensatornya udah posisi nih lemah ini. Juga ini ya, ini 3 nih kelihatannya nilainya berubah. Kita ganti ya. Ini 25 saya kasih 50 semua nih. Voltase ini kita tinggikan dan kita akan gunakan pergantian, nanti kita tes hasilnya. Buka aja. Oke. Oke, mitra semuanya, sudah lakukan pergantian alat dan kita cek untuk tegangannya apakah ada perubahan. Langsung bisa on TV nih. Kita cek dari B plusnya dulu. Oke, tegangannya. Oke, tegangan ada ya. Kelihatannya bekerja ini. Oke, tegangan normal. Outputnya di sini 14 ada, oke. Katanya udah oke nih. Mana oke? Output dari 5 volt coba semuanya udah oke atau belum? Oke, tegangan naik semua. Nah, oke. Tegangan normal semua di sini ya. Kita akan coba untuk pasang anten dan kita tes hasilnya dulu. Oke, mitra semuanya kita tes. Hahaha. Mantap jiwa ini ya, langsung jeling, gambarnya cukup oke ini ya, gambar cukup oke, suara juga udah oke. Coba kita tes lagi, udah enggak ngorok lagi, langsung power on
gambar suara jering. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Sip.